1997. Nah, di Kebun Sapi ini kita konsepnya lebih ke family ya. Kafe yang untuk semua golongan, untuk semua orang. Kita ada beberapa konsep, tapi yang lebih tepatnya lagi itu ada 3 ya. Bagian depan itu lebih ke klasik, di bagian tengah ada kawasan yang bisa dibilang lebih sedikit terbuka, dan ada outdoor juga, dan yang paling belakang itu lebih ke privasi. Dan biasanya memang masing-masing tempat itu dan lokasi memang mempunyai tempat itu dan seperti biasa. Dan untuk makanan minuman, alhamdulillah di kawasan kami makanan kita masih tergolong ya standar. Seperti kafe dan restoran karena kita juga menggunakan koki yang betul-betul pengalaman, bahkan kita ada koki itu yang lisensi memang dari bintang 3 sampai bintang 4. Nah, alhamdulillah menu-menu yang terjual juga cukup banyak, jarang terlalu pelanggan seperti macam kacang mentai, gado-gado, bebek kelapa, kan menu-menu lain. Karena kita sini ada beberapa konsep restoran, Chinese food, Indonesian food, dan sementara. Tapi diantara semua memang yang paling unik dan paling keren di Fresh Cafe sebenarnya di minuman ya. Karena kita memang ada bestseller kita di sini namanya Brown Coffee, Langer Double, banyak kan avocado coffee, varian coffee itu ada sekitar 40-55 ya. Dan alhamdulillah dari semua yang ada di sini harga cukup terjangkau. Jadi jangan sungkan untuk datang ke Kuris Kopi karena kita di sini juga akan rasa yang nyaman. Oke. Untuk jam operasionalnya, Bang? Nah, jam operasionalnya itu memang kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam sih paling lama. Dan alhamdulillah dari pagi ke sore kita memang punya tamu-tamu nih, karena sebagian besar pelanggan kita memang orang-orang yang bekerja di sini, termasuk itu mulai dari pengacara sampai orang-orang dealer apa segala macam baru di sini. Bahkan ada sebagian teman-teman yang membuat ini jadi kantornya gitu, karena mungkin rasa nyaman ya. Untuk fasilitasnya, Bang? Ya, kalau untuk fasilitas memang kita ini sementara dengan konsep yang ada ya fasilitasnya. Di sini kita ada fasilitas macam WiFi gratis, toilet. Oh.